Ya, saudara, istri calon gubernur petahana Rohidin Barsyaderta Wahyulin menyalurkan hak suara bersama dengan putra pertamanya Fahri di TPS Jalan Sadang. Ya, kedatangan Derta bersama putranya tersebut disambut hangat warga yang mendukung atas kasus yang menimpa sang gubernur. Proses pemilihan di TPS calon gubernur petahana Rohidin Mersyah yakni TPS 10 Jalan Sadang Kota Bengkulu telah berlangsung sejak pagi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Derta Wahyulin yang merupakan istri Rohidin Mersyah mendatangi TPS bersama putra pertamanya Fahri untuk menyalurkan hak suaranya. Kedatangan Derta Wahyulin bersama Fahri disambut hangat oleh warga sekitar. Warga memberikan dukungan atas kasus yang sudah menimpa sang calon gubernur petahana. Usai melakukan pencoblosan, Derta memastikan bahwa keadaan Rohidin Mersyah saat ini baik. Selain itu, dirinya berharap proses pemilihan berjalan kondusif dan damai. Saya cuma minta tolong sampaikan, ini terakhir ya, saya cuma minta terima kasih, ucapin terima kasih kepada seluruh tim Simpatisan Romer, masyarakat Bengkulu yang dukung Romer, sudah mewakafkan tenaga dan pikirannya untuk kemenangan Romer. Tidak ada, ya, dengan segala hati, tidak ada yang tidak apa yang bisa saya katakan, cuma terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sementara itu, Ketua KPPS TPS 10 menyebut pihaknya telah memberikan surat undangan memilih untuk Rohidin Mersyah dan keluarga, namun surat undangan kembali ke pihaknya karena tidak ada orang di kediaman Rohidin. Di sini juga mata pilihnya ada sebagian yang ada di rumah kita bagikan, tapi kebetulan Pak Rohidin tahu sendiri kan, kita tidak bagikan, kita kembalikan ke PPS. Oke, jadi kalau keluarganya mau milih ke sini nanti bisa ya Bang? Bisa, benar. Langsung datang aja gitu? Iya, datang aja langsung sini. Meski demikian, seluruh anggota keluarga Rohidin tetap dapat menyalurkan hak suara dengan langsung mendatangi TPS. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan.